kita melihat, tetapi di sini juga tentu ada penyakit-penyakit akan terkait tentunya dengan berbagai hal dan akan terkait katastrofik. Penyakit katastrofik ini, ya seperti yang saya katakan tadi, kami mengharapkan turun, ternyata tetap 6,9 triliun dihabiskan hanya sehat, lebih pandai dan lebih makmur. Selain, bagaimana kita mau sehat? Kalau kita yang begitu tinggi, selain kita lihat di sini, nah kalau kita melihat di sini, jadi kita bisa melihat sebenarnya mengapa rumah sakit itu melihat bayangkan 177, seperti apa nanti? Ya memang mesti diatur ya. Jadi artinya sekarang saya kira waktunya kita membenahi. Kenapa Pak Presiden pun juga mengatakan pemerataan. Jadi ini kita rasanya tidak adil kalau misalnya di daerah-daerah yang perbatasan yang terpencil tadi tidak ada.